Halo tadi, ini dia hasilnya. Tentunya apa namanya kemarin tuh pas ya, operasi tuh nggak berasa apa-apa. Pas disuntik awal juga sakitnya nggak berasa lah, pokoknya ya suntik biasa aja gitu. Bius lokal soalnya kan. Terus udah gitu berjalan dengan lancar sekitar 30 menitan deh. Lebih ya? Oh enggak, di dalam itu operasi, di operasinya 30 menitan. Nah cuman nunggunya nunggunya sejaman lebih gitu Bu. Jadi apa namanya, ini tinggal mau pulang hari ini. Nunggu ada obat yang akan diberikan. Terima kasih Bu. Sampai udah bangun belum ini orang? Aduh, mau nganterin bekti kayak gue mau nganterin anak. Kemana gitu? Selamat pagi. Assalamualaikum. Mau jemput anak bungsu. Ya, pagi-pagi mau ngapain nih, Bu? Ya masa mau tell me what you want. Ah, kalau pagi begini belum ada ide, Pak. Mau jemput kakak lo. Kan hari ini dia mau ke rumah sakit kan? Mau ke rumah sakit, operasinya besok. Semoga lancar di RSPAD. Nah, hari ini dia harus masuk dari pagi tuh. Mau ada pemeriksaan atau apalah. Bawa SIM, KTP gitu kali ya, Cip? SIM kan dia nggak punya, Bu. Nggak bisa bawa mobil, nggak bisa bawa motor. Lo yang ngomongin ya? Udah bangun belum? Belum. Yuk, kita bangunin yuk. Dia kalau pagi bisa bangun kan? Dua-duanya sih bangun, Bu. Ya Harum sama Bang Indra. Oh iya, bener-bener. Oke. Ya. Aduh, ada rumah. Bekti, udah bangun loh. Bukan, ini bule. Sayangan, kesayangkan. Emang kan dia kan sayang. Sombong banget di rumah, kayaknya banyak. Baru masuk. Maksudnya? Di kamar mandi, dia baru masuk kamar mandi. Terus gue nanti kalau kamar mandi, ntar dia pikir gue mau ngajak dia mandi. Enggak dong, coba ketok dulu aja. Salah. Ya Allah, tiba-tiba udah aku begini. Iya, daripada tengah malam buta, ayo berangkat sekarang. Terang banget sudah. Ayo berangkat sekarang. Bentuk. Ingat. Aku ikut dong kalau Pak. Ngapain bertiga di kamar mandi, Pak? Ayo berangkat sekarang. Udah enggak usah cakap-cakap. Udah. Rambut udah kinclong. Udahlah, Bekti. Lo kok enggak nanya gua ke sini mau ngapain? Mau ngapain sih, Bu? Ya, menurut lo gua ke sini ngapain? Mau ngajak lo ke Dufan naik halilintar. Enggak boleh. Ya belum boleh. Ayo yuk. Bu, mandi. Oh. Bau. Oh iya. Sabar ya. Nanti saya situ. Tapi lu tahu kan hari ini ada perjalanan mau kemana? Yang benar, yang benar. Udah, jangan acting. Yang benar serius berarti ah. Mau jalan-jalan. Cepetan mandi deh ah. Ya benar. Kita nyiapin baju. Kita nyiapin baju-bajunya Bapak. Udah. Belum dong. Udah boleh. Iya. Udah siap. Ini lu kalau mandi enggak usah tutup pintunya, kalau ada apa-apa kan jadi ketahuan. Hey. Ah, enak kamarnya. Enak kok, Bu, kamar aku. Dulu gua kan sering kesini karena ada Ceriwis kan, zaman punya program TV. Hampir sering lah gua kesini. Gua tadi pas masuk pagar, naik tangga, jadi inget zaman gua gadis, Cipta main kesini. Kamar Bekti tapi masih di bawah. Zaman gua gadis, hidungnya. Ke rumah sakit jangan pakai kaos hitam dong. Yang seger kayak gitu, pink. Kan nanti ibu alergi kalau. Iya benar. Ungu kek gitu. Kayak Bekti bagusan pakai ini selimut ya. Biru ya. Berani. Itu buat inian, buat apa? Oh, tetap ada cemilan nih bocah ya. Kacang lah apalah. Kacang is number one. Iya ya. Tuh, kan enggak dimakan kan ketahuan. Dia sekarang udah minum air putih banyak nih. Seneng deh gue liatnya. Dulu lama banget Pak. Dulu setetesnya jadi muntah sekarang. Makanya sekarang ya benar-benar ya nggak boleh kita tuh bilang nggak suka, nggak mau. Sekarang harus, ya kan? Makanya gue selalu bilang, nggak mau cantik gitu Cip. Gue selalu bilang gitu, tetap nggak. Ah,
Mandi ke pengantin lama banget sih. Set. Pas denger lo kotak-kotak, gue nongol. Buat ada maling kan. Pas lagi lo bentukan kayak gitu bawa handuk. Pakai sana gak sih lo? Jadi hari ini, kita ke kantin ya pak? Iya bener. Jadi kan hari ini mau nganterin Bekti nih ke rumah sakit. Kok gue ngomongnya gini sih Bekti, bibirnya? Mau nganterin Bekti ke rumah sakit. Ya. Besok tindakannya. Hari ini ada pemeriksaan apalah gitu. Berdoa dulu dong mau makan. Udah bu. Bismillah kayak apa gitu, udah. Memang Bekti gak puasa. Karena kan mau operasi, terus juga kesehatan memang belum full. Sempurna, jadi ya memang harus makan. Ada obat-obatan juga. Iya. Aku ngobat. Obat-obatan dokter kan? Iya beda. Udah dimakan buahnya, buah naga. Ibu yang ngasih. Tuh, untung. Senang ya? Ingat loh dia. Makasih banyak ibu. Ini naganya naga apa? Bonar. Tadi gue ke kamar lo. Terus gue lihat ada BH, ada apa? Bukan dong, buah. Kirain masukin cewek, enggak ya? Ada buah yang enggak dimakan satu kotak. Kacang habis setoples. Buahnya kenapa gitu? Buahnya masalah. Buahnya enggak rasa buah gitu ya. Ada belimbing, itu belimbing bagus buat nurunin tekanan darah. Ada apel. Cuman nyes-nyes gitu, enggak dihabisin. Nyes-nyes doang. Ternyata... Masa aku mesti tiap hari kesini ngejajalin lu buah? Maaf. Aku tuh suka darahnya tuh rendah sekali kalau ngomong sama Bekti. Iya benar. Kontrol ya. Dia bisa kontrol dengan baik, istirahat habis itu biar besok tindakannya berjalan dengan lancar. Takut gak? Iya sih bu. Takutnya apa? Tapi, ya pada saat tindakan itu kan biusnya lokal. Oh gitu? Iya. Gak total. Karena dokternya bilang, aduh, supaya bisa ngobrol nanti kan nanti biar sebelah kiri gimana sama sebelah kiri nyaman apa enggak, matanya bisa sama, gedenya sama enggak, yang sinkron enggak gitu. Jadi kalo waktu yang awal total biusnya. Terus kalau yang sekarang itu biar bisa ngobrol katanya gitu atau dokternya karena kan kiri udah bener. Jadi ya siapa tahu kalau misalkan sambil ngobrol nanti bisa tahu sama apa enggaknya gitu. Jadi nanti pas dioperasi tindakan itu sambil buka mata. Kenapa ibu yang takut? Iya. Gue aja kena gerimis begini, gue kicep. Tapi sebenarnya lu takut nggak jujur? Iya jujur, nggak deg-degan kan dia pas saat hal yang pasti kan pas tindakan itu kan nggak tahu kan pasti kan dibersihin yang kotor itu kan. Dan tindakannya tuh baru besok gitu. Jadi hari ini lu benar-benar masuk rumah sakit untuk pemeriksaan cek-cek. Ya, semuanya cek gitu semuanya ya. Itu lagi supaya bisa mengetahui seberapa jauh kesehatan aku bisa tindakan apa enggak gitu kali ya. Ya udah pasti tindakan udah jadi dong. Kayak ditanya bisa tindakan. Ya kan kalau misalkan aku kenapa-kenapa? Oh gitu. Kalau misalnya ternyata gula darahnya makin tinggi gitu. Kalau makin tinggi. Bu, ya. Kenapa, Bu? Kan dicek soalnya bu. Soalnya kemarin lu naik kolesterol tinggi ya cak ya cerminnya. Cip. Gue ikut. Cak itu apa sih? Nervous kalau mau operasi. Oh gitu. Bener. Jadi ada kemungkinan belum tentu bisa jadi besok. Operasi. Ya. Ah, balik aja. Males gue. Sabar bu. Jadi ya, apa ini? Iya Insya Allah jadi kan observasi dulu emang semuanya. Biar aman, tentram, damai. Ada pemeriksaan minggu lalu yang kolesterol itu tinggi. Itu sama. Itu udah berubah belum pola makan lu menuju ke hari ini? Ya Insya Allah udah. Udah waras apa? Ya nggak semua ditelen. Iya betul. Lagi kemarin tuh udah nggak daging-dagingan, udah nggak. Nggak dagingnya tapi lemak-lemakannya. Tetelan. Udah berubah tapi udah berubah. Agak dikurangin ya. Kurangin. Pagi. Aku juga makan juga dikurangin kan, lihatan itu kayak nggak makan kan? Kalau gini kayak nggak sakit ya sih. Ya. Coba tebak toko. Ini perempuan ini siapa namanya? Echa. Siapa dia Echa? Anak BDI. Iya dia siapa? Produser. Di BDI di Ciriwis. Pinter. Ini Boji. Ini siapa? Jangan disedih-sedihin wajah Anda. Siapa?
Tuti. Tahu Tuti. Sedih gak lo kalau dia tanya ingat lo? Kira-kira lo tau gak siapa dia? Aku ya tahu lo siapa dia. Anak BDI. Lo lupa ya? Tenang, gue juga. Oke. Kan lo mau ke rumah sakit hari ini kan? Iya. Jadi gue gak mau ada yang repot di elunya nanti pada saat rumah sakit perlu ini, perlu itu, segala macem. Jadi gue udah nyiapin satu koper, udah semuanya ada, udah dilengkapi. Udah ada handuk, ada kapas, takut nanti mungkin lo make up kan ya, jadi harus ada kapas. Iya, dia akan buat syuting YouTube. Oh ya ampun. Udah gue siapin semuanya. Terus, oh takutnya kan lo di sana nanti perlu baju kotor ya. Ini nanti dibawa tempat baju kotornya. Sama yang, takut lo mau denger lagu. Karena nanti ini speaker masukin ke mobil ya. Speakernya nggak yang ini juga dong, Tendi. Kegedean. Nggak, takut dia kesepian. Oh iya, takut dia kepanasan. Karen, ini nanti masukin mobil juga ya. Terus apa lagi ya? Tempat baju kotor. Ini udah buat diffuser. Ini jangan lupa buku kwitansi penting. Terus takutnya Bekti itu kan orangnya suka capek. Karen, ini dibawa ya Karen. Nanti masukin mobil. Jadi 3 speaker buat air. Ini kursi pijat. Ini cukup kan Cip, gua bawain buah Bekti? Kebanyakan sih Tendi. Kebanyakan. Jadi sekarang kita menuju ke restoran. RSPA. Singkatan dari apa Bekti? Rumah sakit. Rumah sakit pusat. Iya. Angkatan darat. Betul. Duluan ya. Iya. Lebaran pertama kita kemana? Enggak tahu ya. Biasanya kalau tahun lalu kan ke rumah Pulau Mas dulu tuh, ngumpul di Pulau Mas. Siapa Pulau Mas? Rumah kakak ya. Kakaknya papa ya? Eyang. Gimana? Ya itu kan anaknya kakaknya Eyang Putri yang di Pulau Mas itu. Jadi yang dituakan lah. Jadi kita ngumpulnya di sana. Selalu ke sana. Ya. Kok kayak yang putri, yang kakung ya? Yang kakung. Kakaknya yang kakung. Anaknya kakaknya yang kakung, yaitu tante anti. Bener. Betul. Wah pintar lah. Masih encer otak lu, Pak. Iya. Itu dokter yang mau operasi lo. Oh, dokter. Dok. Pak dokter siapa namanya kira-kira? Dokter Ning. Dokter Ning. Oke, okay. Dia tepat sekali. Bener jadi dokter Ning. Tapi baunya bau upper house. Oh. Oh. Dia mau pegangan enggak nih? Bekti mau salam sama Bekti. Ya kan udah kalian kan sudah. Oh, assalamualaikum. Ih, seneng kan? Senang. Ya, kamu juga lagi puasa ya, Cip? Lagi sakit kan? Keren. Iya, bener. Bapak lagi mahal katanya. Iya. Aku senang deh lihat kalian berdua gini, senang lihatnya Cip ya kalau gini. Coba dari lahir gitu begini. Ya kalau ketemu tuh judus-judusan. Kalau ketemu tuh enggak bete-betean. Enggak gitu lagunya. Oh, enggak gitu ya, Pak. Bete-betean gitu. Lebih enggak nyanyi. Kalau misalnya nanti pas abis selesai operasi ya kan semua berharap makin membaik ya matanya Bekti kan, bisa lihat jelas lagi dua-duanya. Terus tadi lo punya rencana apa kalau nanti udah selesai operasi, matanya gimana kalau lihat Dila? Ya jadi udah gak bisa gini lah, dia sekarang gini. Enggak, tadi gak gitu. Ngomong gitu terus. Jangan ngarang. Nah, tadi lo ngeliat Dila jadi gimana setelah operasi? Ini. Serem ya, Pak. Kata kita apa, gak boleh kedip-kedip tadi. Enggak, jadi katanya, oh mudah-mudah gitu. Gimana, Cip? Jadi habis operasi malah jadi gak bisa kedip. Coy! Tapi kalau ngeliat dia jadi lebih jelas lagi gimana Bekti? Alhamdulillah. Matanya semua jadi ada ya? Jadi semua ada tuh saya lihat. Mata hati, mata semuanya. Ya, dari kamu, dari siapa sebenarnya kamu. Oh, bisa semuanya dibaca sama ya? Ayo coy. Udah ngaco, udah minum, tadi. Ini buah-buah aja, minum. Itu maaf. Lihat gini bingung kan jadinya. Cerita dong perasaan kamu. Oh, ada yang deg-degan. Ini sebenarnya
karena besok deg-degannya karena apa? Karena ini apa? Karena itu. Ini orang yang sakit mau turun dari tempat tidur. Lu mau ngapain di sini? Mau mesti anda keluar. Keluar sekarang. Wah. Gua pikir dia mau sayang-sayang, babay-babay, sahabat datang, gua diusir.